apakah diet carnivore baik untuk kesehatan Anda? Penelitian di Current Developments in Nutrition di tahun 2021 mengeksplorasi pengaruh diet carnivore terhadap metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada penurunan kadar gula darah dan juga penurunan peradangan secara sistemik. Carnivore itu adalah salah satu metode diet yang bisa membantu kita mencapai yang namanya adalah ketosis. Orang selama ini selalu berpikir bahwa satu-satunya sumber energi kita itu hanya bisa kita dapatkan dari karbohidrat. Ya. Itu. Nah, that's a problem in our society. Bagaimana melalui diet yang rendah karbohidrat, maunya itu keto diet atau maunya itu carnivore diet, bagaimana itu mengurangi inflamasi dan apa peranan inflamasi di dalam memicu banyak penyakit? Banyak sekali masalah-masalah kesehatan itu yang diawali oleh peradangan. Ketika kita mengalami peradangan di dalam tubuh itu ibaratnya sama seperti kita itu mengalami luka. Nah, luka tapi di dalam, di pembuluh darah kita, di arteri kita, di vena kita, di kapiler kita, dan lain-lain. Jadi ketika kita ada luka di dalam pembuluh darah kita, kolesterol akan ke sana. Ya, untuk apa? Untuk tambal lukanya. Okay. Ya, tapi selama ini yang disalahkan siapa? Adalah kolesterolnya. Yeah. Kenapa? Karena orang fokus, oh kolesterol ini yang menyumbat pembuluh darah kita. Tapi mereka nggak berpikir, they don't think like why it happened before. Sebut aja tiga penyakit yang fatal yang dimana peradangan itu berkaitan dekat dengan itu. Stroke, atherosclerosis, and diabetes. Dan apakah benar bahwa gula adalah pemicu terbesar atau glukosa pemicu terbesar untuk inflamasi di tubuh kita? Yes or no? Excess sugar. Excess sugar. Betul, excess sugar. Okay, we got it. We got it. We nailed it. Kita lahir besar dengan gula. Setiap hari kita minimal makan nasi 3 kali. Dan tsunami gula ini semakin bertambah banyak dengan makanan olahan dan karbohidrat yang tidak ada habisnya. Itu kita hidup dalam lautan karbohidrat setiap hari. Nah, kita perlu untuk menarik diri daripada itu, kembalikan keseimbangan di tubuh kita. Dan salah satu cara adalah diet carnivore. Saya sendiri lakukannya berkali-kali dan saya sendiri merasakan manfaatnya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita dipanggil untuk menjaga tubuh kita dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Mungkin saja diet ini salah satu opsi baik untuk kita kembalikan kesehatan tubuh yang prima. Anda harus memutuskan sendiri.